support dito sa kumpanya naman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua YouTube di manapun berada. Kembali lagi bersama Buyuang Channel. Hari ini tanggal 8 Februari tahun 2024, tepatnya pada hari Kamis. Buyuang Channel doakan semua YouTube semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa bagi sahabat YouTube untuk like, komen, dan subscribe and share agar tidak ketinggalan info seputar keberangkatan bersumber dari Buyuang Channel. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan keseruan nanti kita pada hari ini dan salam Usmania. Hari ini kita berada di kawasan Sanjay Sasuai Bukit Tinggi. Kita akan meliput keberangkatan bus NPM menuju Kota Medan. Dan menurut info yang didapat, kalau bus NPM sudah bergerak dari terminal Awa Kuning menuju kawasan Sanjay Sasuai. Kita masih menanti kedatangan bus NPM di Sanjay Sasuai Bukit Tinggi. NPM. M New City. Selanjutnya NPM. Kota Budaya. Rombongan wisata. Tamu wisata. Rombongan wisata.
TMP 11. Seri Nauli. Ini X-nya NTM Brenangina. Sekarang NTM Brenangina jadi NTM P88 dengan body jet boost 5 MHD dengan mesin Mercedes-Benz OH1626L Euro 4. NTM P11 keberangkatan menuju Kota Medan. Pak. Sedikit telat dari biasanya keberangkatan NPM menuju Medan. Sekarang berganti gelar menjadi Seri Nauli NPM P11. Bus 3 eksekutif. MPM Kota Budaya. Keberangkatan dari Kota Padang menuju Kota Medan. NPM P11 Seri Nauli. Ini X-nya NPM Brenangina. Dengan body jet boost 3. Wisata. Yang mana kita ketahui NPM Executive Class P11 dengan gelar Seri Nauli memakai mesin Mercedes-Benz Osor 1836 air suspension, teman-teman.
pemain Padang Medan. Gila dia NPMP 11 seri Nauli. Ini ex-nya NPM Brenangina. Sekarang NPM Brenangina ganti unit menjadi NPMP 88 dengan bodi Jet Boost 5 MHD 1626 Euro 4. Pengecekan penumpang terakhir sebelum keberangkatan NPM P11 seri Nauli. Titiman, yo. Doakan semoga selamat sampai tujuan.